Nah, teman-teman, di sini aku lagi siap-siap mau holiday ke Jawa. Ini pakaiannya Matthew semuanya. Gak begitu ribet sih, karena kan anak cowok ya. Jadi ya, paling kaos, kemeja, terus kaos kerah. Ini semuanya pakaiannya Matthew buat pergi sama buat di rumah. Sekarang aku mau masukin ke koper yuk. Aduh. Wow. Enak banget. Nah, sekarang lanjut lagi buat packing. Banget jadi aku mau tutup aja jendelanya supaya nggak terlalu panas. Nah, oke, teman-teman, jadi di sini aku nggak tahu mau bawa berapa koper. Mungkin kemungkinan koper gede satu dan koper kecil satu. Ini kopernya udah aku siapin di sini. Dan di sini aku mau buat anak-anak dan di sini buat aku. Tapi kalau nggak cukup, aku mau bawa koper satu lagi. Aduh, anak aku nangis, Bab. Hai, Isaac. Hey, welcome back. Ini udah pakaiannya udah ditata. Nah, ini untuk celana-celananya aku pepetin. Jadi cuma kayak gini aja sih. Tuh, supaya ada. Nah, terus sekarang mau packing buat Isaac, anak aku yang kedua. Nah, jadi ini aku udah bawa kostum buat Matthew, terus ini pakaian buat Isaac untuk tidur, untuk pergi-pergi. Jadi sekarang aku mau masukin. Dan mudah-mudahan cukup. Ini space-nya cuma ada di sebelah sini dan ini rencananya ini buat aku. Yaudah langsung packing aja ya. Matthew, do you want to help mommy? Okay. Yeah. Thank you, ya. Okay, sekarang teman-teman, aku prepare buat aku sendiri. Ini aku udah sediain ini buat baju tidurnya, buat santai gitu. Terus aku pakai bawa jeans juga, bawa tops atau atasan gitu, kayak ada tank top, terus top-tops yang berlengan juga aku semuanya masukin. Terus ini untuk dress buat makan malam juga nanti. Terus ada rok panjang, rok pendek, celana pendek. Semuanya udah dimasukin. Pakaian dalamnya nanti aku jadiin satu semua. Pakaian dalam anak-anak sama pakaian dalam aku. Jadi supaya lebih gampang dan untuk pakai renangnya mereka. Udah. Finally. Dari yang awal tadi aku udah males banget sebenarnya buat packing, tapi mau enggak mau aku harus packing karena siapa lagi gitu kan yang mau packing kecuali aku. Oke, itu kerjaannya mami itu banyak banget dan harus bisa semuanya merangkap semua. Bener enggak sih teman-teman? Oke, yaudah kita lanjut ya packing. Sekarang aku mau lihat untuk pakaian renangnya anak-anak. Nah, ini untuk pakaian renangnya Isaac. Ini lucu. Terus ini kan masih umur 2 tahun ya. Jadi masih bisa. Ini terus aku cuma bawa satu aja. Dan jangan lupa untuk pampersnya. Pampers renang, mana ya? Bawa pampers renangnya juga. Pampers renangnya kayak gini ya teman-teman. Tinggal masukin celana gitu aja sih. Oke, bawa masukin semuanya. Apa? Obat-obatannya kayak gitu. Ada balsem. Terus buat cream rest kayak gitu. Semuanya udah dimasukin ke sini. Apalagi ya obat-obatan buat ini deh, apa kayak paracetamol gitu.
Terus vitamin-vitamin, jangan lupa. Oke. What are we doing now? Buying some fruit. Oh, it's an airplane. Yes. So we are looking for. Hey, that's your shoes. Put them back on. Ini semuanya yang mau dibawa buat di pesawat. Jadi aku udah siapin di sini. Di sini ada pampers, terus ada dokumen-dokumen, ada baju. Persiapan ya, barangkali ada apa-apa di pesawat. Jadi ini ada baju aku, baju anak-anak. Semuanya udah taruh di sini. Terus ada topi juga. Dan yang di sebelah sini, ini aku bawain, yaitu adalah mainannya buat anak-anak di pesawat. Ini bukan yang udara ya, jadi ini adalah yang karet aja. Terus setelah itu ini adalah untuk medicine, obat-obatannya buat anak-anak, dan kayak nadol, terus balsam, minyak telon, Hansaplast, terus ini buat Bonjela, terus ya yang seperti ini aja sih, buat rash juga udah ada. Jadi persiapan mendadak aja kalau misalnya ada apa-apa. Ini buat yang makanannya udah taruh di sini. Untuk buku aku taruh di tempatnya Matthew, tempat anak aku, supaya dia bisa lihat-lihat langsung. Dan aku sediain juga untuk marker, spidol, terus sama kertas-kertas kayak gini supaya buat dia gambar-gambar. Isaac. For Isaac. For you. Look, mommy has some. Barking dog? Yeah.